Ya, strike pertama. Amis memang ini ada jigs no. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua, sobat angler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi nih dengan saya Jai di video saya di channel Jai the Angler. Dan di video kali ini saya bisa turun mancing lagi teman-teman. Terima kasih untuk video yang kemarin 4 hari tembus ribuan view, alhamdulillah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support ya channel Jai the Angler. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk channel ini teman-teman dengan cara subscribe ke channel ini, like, comment, share, dan jangan lupa juga diklik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga ada rezeki yang bisa saya bawa pulang. Hari ini saya rencananya full leg jigging ya teman-teman, dengan kondisi cuaca yang ada mataharinya, cuman awannya agak lumayan banyak yang tebal. Dan seperti inilah goyang-goyang teman-teman ya. Soalnya ombaknya agak lumayan besar, tapi bukan ombak yang pecah-pecah, jadi masih aman lah. Oke, tonton terus keseruan mancing saya teman-teman. Jai the Angler, enjoy the moment. Full leg jigging seperti biasa. Piranti Daido yang sudah terkenal, murah dan kuat. Oke teman-teman, ini untuk set tackle-nya saya pakai set tackle Daido Trisula Midnight Edition PN 0.8 1.5, reel Daido Carbonize 3000 dan metal jig. Ada jig 80 gram dan assist hook, Arma assist hook. Semoga hari ini habis lagi. Full leg jigging hari ini ya. Semoga agak siang ombaknya mulai reda teman-teman. Ayo, jiti mana jiti? Goyang guys, ya strike pertama. Amis memang ini ada jigs no. Rapu mungkin di bawah dia. Dia makannya di bawah. Thank you.
kedalaman mungkin 60 meter ini. Oke, leader masuk. Oh, kurisi ternyata. Capla. Strike pertama, leg jigging. Berarti ada ruby di sini dong. Oke. Kurisi ya. Ada jigs 80 gram. Masuk. Oke, cari lagi. Sudah mulai hilang, matahari sudah tinggi. Sekarang sekitar jam 7. Satu ekor, alhamdulillah. Ada jackpot ya hari ini ya. Thank you.
dalam. Ombaknya makin besar guys ya. Baik Lupin, kita coba lagi sekali lagi ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video vlog mancing saya kali ini, dan ini juga terpaksa harus saya akhiri sampai di sini karena memang cuaca yang sudah tidak kondusif lagi, sampai-sampai saya tidak bisa closing video di atas perahu ya, karena saking besar ombaknya jadi nggak bisa teman-teman, saya harus bergegas rapi-rapiin barang, amankan yang berbahaya kayak handphone dan lain-lain, dan saya menepi. Sampai di pinggiran pun beruntung ada orang-orang yang lagi nyantai-nyantai di pinggir pantai, jadi akhirnya saya minta tolong sama mereka untuk bantuin angkat perahu, dan alhamdulillah nih perahunya sudah di tempat parkir biasa. Seperti itu teman-teman ya, cuacanya memang aduh parah. Tapi alhamdulillah saya masih dapat rezeki ya, walaupun hanya 2 ekor. Yang pertama itu baby kurisi, lumayan lah size goreng, size panggang. Dan tadi yang kedua dapat bluefin teman-teman ya, bluefin sekitaran ya setengah kiloan lah tadi itu, lumayan lah. Waktu kondisi laut cuaca ini sudah mulai tidak kondusif. Ini angin kencang sekali dari arah barat. Dan tadi saya strike bluefin itu pas cuaca lagi sudah mulai nggak kondusif ya teman-teman. Oke lah, semoga kalian terhibur dengan video saya. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, mohon dukungannya ya untuk channel ini. Support terus channel ini teman-teman dengan cara subscribe ke channel ini, like, comment, share, dan jangan lupa juga di klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga kalian terhibur, jaga selalu kesehatan kalian, salam sukses untuk kita semua, dan salam satu hobi. Stay angler, enjoy the moment. Bye-bye.